Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini akan saya sampaikan materi pembelajaran teknik las busur manual yaitu kelas 11 dengan materi sambungan sudut atau T satu jalur posisi di bawah tangan. 1F dengan pengampu saya sendiri Khairul Mustafa dan Indro Cahyono sebelum saya sampaikan materi hari ini kalian persiapkan alat tulis menulisnya sehingga kalian nanti bisa membuka catatannya masing-masing tujuan nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah Peserta diharapkan mampu satu melakukan persiapan pengelasan melalui peralatan dan bahan praktek. Dua, siswa atau kalian bisa menjelaskan prosedur membuat sambungan T satu jalur posisi di bawah tangan dengan proses las busur manual. Yang ketiga, membuat sambungan T satu jalur dengan kriteria sesuai dengan SOP atau yang telah ditentukan kriterianya apa saja kriteria sambungan T atau satu F satu jalur A yaitu lebar kaki las itu sama dengan tebal bahan kalau tebal bahannya 10 mili berarti lebar kaki las juga 10 mili 6 mili juga lebar kaki las 6 mili B. las atau reinforcement itu seimbang tidak miring atau tidak berat sebelah kemudian yang C. Sambungan nanti hasilnya itu rata jalurnya ya tidak ada yang tebal tidak ada yang tipis kemudian di overlap itu maksimum 10% dari panjang pengelasan itu maksimal jadi diusahakan jangan sampai 10% malahan ya kemudian yang E tidak ada undercut kemudian F bentuk e, perubahan bentuk atau distorsi itu maksimal hanya 5% alat dan bahan yang pertama alat dulu alat yang dibutuhkan yaitu A. Nah, ini mesti seperangkat peralatan las busur manual satu set ya. Kemudian yang B alat keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang C lembaran kerja atau gambar kerja atau job sheet ya. Ini adalah merupakan titik awal dari proses pengelasan. Kemudian bahan, ada yang kedua yaitu bahan. A. Banyak apa saja plat baja karbon dengan ukuran 75 mm panjang 150 mm dan tebal 6 mm itu satu buah. Kemudian yang B, plat baja karbon ukuran 50 mm dengan panjang 150 mm dan tebal 6 mm juga satu buah. Yang C, elektroda E6013 dengan diameter 2,6 mm. Semua ini adalah alat-alat dan bahan yang harus dipersiapkan sebelum pengelasan. Keselamatan kerja. A. Sebelum Kalian melakukan pengelasan maka periksa persambungan kabel-kabel. Jaga agar tidak ada yang kurang kuat atau longgar atau kendor ya. Kemudian yang B jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari lokasi pengelasan. Yang C gunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja yang layak dan sesuai dengan fungsinya jangan sampai alat-alat yang sudah tidak memenuhi syarat kalian gunakan kemudian yang D jangan menggunakan tang dan kabel las yang tidak terisolasi ini sangat bahaya sekali karena akan bisa terjadi hubungan singkat atau setrum ya kalian bisa kena setrum yang E ya, bekerjalah pada ruang las dengan sirkulasi udara atau ventilasi yang cukup, kemudian F, usahakan ruang las atau tempat pengelasan itu tidak terbuka, sehingga cahaya las tidak mengganggu lingkungan atau orang lain yang berada di sekitar lokasi. Kemudian yang D, bertanyalah kepada instruktur, instruktur atau instruktur ya, atau guru, pembimbing. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan. Jangan malu untuk bertanya. Kemudian yang h, bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai mengerjakan atau setelah selesai dalam bekerja. Anak-anak itu tadi materi hari ini yang saya sampaikan, kemudian tugas kalian anak hanyalah merangkum. Materi hari ini dalam buku tulis, dan kalian kumpulkan pekan depan. Setelah materi hari ini saya sampaikan, demikian. Terima kasih ya, semoga kalian dapat memahaminya dengan benar, dan jangan lupa tulisan yang kalian catat dalam buku tulis tadi, kalian ulang-ulang, kalian baca, kalian pahami. Sekian, sekian akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.